Lokasi wisata Balitopia Butterfly Park terletak di Jalan Pantai Saba, Kecamatan Blah Batu, Gianyar, Bali. Bisa ditempuh hanya 30 menit dari kota Denpasar. Sebelum memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung anak-anak akan disuguhkan dengan edukasi pengenalan hewan, mulai dari hewan serangga hingga hewan melata. Taman Kupu-Kupu seluas 2 hektar ini memadukan antara alam bebas kupu-kupu dan hutan tropis dengan aneka tanaman dan bunga warna-warni. Selain menikmati kupu-kupu yang terbang berkeliaran, pengunjung pun juga bisa merasakan sensasi tersendiri dengan melepas kupu-kupu ke alam bersama-sama. Di Taman Kupu-Kupu Balitopia ini terdapat lebih dari 3.000 kupu-kupu dari 15 jenis spesies. Di antaranya, Rice Butterfly dan Great Marmot. Melepas kupu-kupu, senang gak perasaannya? Senang. Takut gak sama kupu-kupu? Bagus banget, jadi mengenalkan anak-anak sama lingkungan, juga lebih tahu banyak binatang. Karena yang kayak kita tahu sekarang, taman-taman kan banyak yang berkurang ya. Jadi dengan adanya Taman Kupu-Kupu ini, bagus banget. Jadi mengedukasi anak-anak supaya lebih tahu lagi tentang serangga dan berbagai jenis binatang. Tidak hanya mengenalkan wisata edukasi, Balitopia Butterfly Park ini juga mengajak para pengunjung untuk melestarikan alam sebagai habitat kupu-kupu yang sejumlah jenisnya mulai terancam punah. Para pengunjung juga bisa melihat proses metamorfosa kupu-kupu mulai dari kepompong hingga berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Untuk memasuki Taman Kupu-Kupu, pengunjung anak-anak dikenai biaya Rp50.000 per orangnya, sedangkan dewasa Rp75.000 per orang. Dari Gianyar, Bali, Aris Wianto melaporkan.